ada gapo ketik benda-benda hak penting. Tu pun ia raya intisari dengan secara reka. Tapi kandungnya secara huraya dia lebih panjang yang ada di dalam surah An-Nur. Dengan secara rekahnya surah An-Nur iaitu surah yang mempunyai hukum-hukum dan adab. Yang Allah cerita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk awal surah An-Nur sebagai mukaddimah dalam pimpinan Ar-Rahman muka 732 mukaddimah surah An-Nur. Surah ini diturunkan di Madinah mengandungi 94 ayat, dinamakan suratun nur artinya cahaya kerana bandingnya nur hidayah pertunjuk Allah Azza wa Jal ada disebutkan perihalnya mulai ayat 35 iaitunya Allahu nurus samawati wal ard. Intisari kandungannya menerangkan hukum hukuman yang dikenakan kepada orang yang berzina lelaki dan perempuan. Juga menerangkan hukum orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya. Dan hukum orang yang melemparkan tuduhan yang demikian kepada isterinya. Menerangkan tentang dustanya orang-orang yang menuduh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berlaku sumbang. Tulis situ dah. Wallahu a'lam. Sebenarnya orang tuduh Aisyah tu berlaku zina lah. Lalu ditegaskan bahawa tuduhan palsu itu yang berpunca dari ketua kaum munafik di Madinah tidak akan dapat memburukkan nama baik isteri Nabi yang bersih suci. Bahkan sebaliknya memberikan penghormatan serta kemuliaan kerana Allah Ta'ala telah membersihkan nama baiknya dan keluarganya serta suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa ayat suci yang kekal dibaca turun-temurun di dalam Al-Quranul Karim. Menerangkan cara dan adab peraturan berziarah ke rumah orang lain supaya terhindar dari berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini. Lebih-lebih lagi kalau pada masa itu orang lelaki tidak ada di rumah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang Islam, lelaki dan perempuan supaya masing-masing menyekat pandangannya daripada melihat yang haram dan menjaga kehormatannya daripada melakukan zina atau lain-lain perkara yang keji. Selain dari itu, perempuan-perempuan Islam diharamkan mendedahkan tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahramnya kecuali anggota tubuhnya yang zahir, yakni bulatan muka dan kedua tapak tangan. Setelah menerangkan bandingan nur hidayah pertunjuk Allah, lalu diterangkan perihal orang-orang yang beriman dan bahawa mereka di dunia berada dalam sinaran cahaya hidayah pertunjuk yang berlapis-lapis yang dilimpahi oleh Allah Ta'ala kepada mereka, dan di akhirat pula mereka akan menerima sebaik-baik balasan serta limpah kurnia yang tidak terhitung disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Sebaliknya, diterangkan pula perihal orang-orang kafir yang akan rugi dan hampa di akhirat kelak kerana amal mereka yang baik yang mereka sangka dapat menolong mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab seksa Allah. Setelah menerangkan kejadian langit dan bumi dan segala yang ada padanya yang menunjukkan keasaan Allah Ta'ala dan kekuasaannya, dan menceritakan perihal golongan munafik yang hanya beriman di mulut dan kufur di hati, lalu ditegaskan bahawa umat Islam yang beriman dan beramal soleh
akan dikurniakan memegang kuasa pemerintahan di bumi. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala ini telah berlaku kerana umat Islam yang pada mulanya kecil jumlahnya ditindas dan diancam oleh musuh telah berjaya, terutama dalam zaman Nabi dan sahabat-sahabat baginda mencapai kuasa pemerintahan, menghancurkan musuh-musuh yang menceroboh dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Surah An-Nur ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah jualah yang menguasai dan mengetahui keadaan sekalian makhluknya, dan mereka semua akan kembali kepadanya untuk diterangkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Alhamdulillah. Nah, kalau kita perhati gapo isi kandungnya dengan syarga rekah ni, gamalah kata dalam surah An-Nur ada gapo ketik benar-benar hal penting. Tu pun ia rakyat intisari dengan syarga rekah. Tapi kandungnya syarga huraya dia lebih panjang yang ada di dalam surah An-Nur. Dengan syarga rekahnya surah An-Nur, iaitunya surah yang mempunyai hukum-hukum dan adab. Yang Allah cerita mula dengan hak ra'i, hukum yang ditetapkan di dalam Quran, lepas tu mula dengan hukum apa, orang zina, lelaki perempuan yang mesti dijala hukum ke atasnya. Lepas tu banyak lagi dah orang yang tuduh orang perempuan zina, orang tuduh isteri dia berzina dan sebagainya. Lepas tu saya dah tengok dalam sebab-sebab boleh turun ayat agaknya banyak di dalam surah An-Nur. Sebab-sebab boleh turun ayat. Nah, bermaknanya peristiwa-peristiwa yang berlaku yang ada di dalam surah ni adanya begitu banyak, dan insya-Allah kita akan belajar sesa. Tapi untuk memenuhkan masa pagi hari ni, insya-Allah kita pergi kepada arti dan makna sekadar ayat 1 sampai ayat 3 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Ayat 1 sampai 3 surah An-Nur, surah yang ke-24 diturunkan di Madinah, adanya 24 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini ialah satu surah yang kami turunkan dia dan kami wajibkan hukum-hukumnya, serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat, maknanya mengamalkannya. Jadi gambarnya satu ayat mula-mula, iaitunya penkantuan kepada hati, akal, cara hidup manusia. Hei manusia, aku waktu turun Quran ataupun ayat-ayat ni dan aku fardukan ke atas kamu semua. Ha, tengok. Wa faradnaha. Aku fardukan ke atas kamu semua. Lepas tu di dalam ayat-ayat ni adanya penerangan bagi kamu, supaya kamu dapat beramal ataupun dapat ingat mengingati. Tu dengan secara umumnya Quran macam itulah. Nah, lepas tu kalau tengok kepada apa, kepada ayat suratun,
Ni bagi orang yang ngaji nahu lah. Orang ngaji kaedah bahasa Arab. Suratun. Dia mari dalam bentuk nakirah. Dia tak panggil, ya apa ni, kalau dia bentuk pasal ma'rifah, dia akan jadi apa? Jadi mubtada. Walaupun sah, nakirah jadi mubtada. Ini kaedah nahu ni. Suratun. Sepatutnya jadi as-surah. Ada alih le duduk depan. Tapi Allah Ta'ala wa mari suratun dengan perkataan pasang tidak tentu katanya surah mana. Tapi memang ini adalah surah yang Allah Ta'ala tentukan suratun nur nama dia. Kena takdir hadihi suratun. Ini kalau orang ngaji nahu, dia kena takdir mubtada iaitunya hadihi suratun anzalnaha. Atau gitulah. Sebab tu ulama-ulama ni hak pasal dia tak ada tafsir qira'ah, tapi dia i'rab sebuah qira'ah. Untuk orang ngaji kaedah nahu saraf, dia boleh kita tengok. Apa boleh Allah Taala buat turun ayat ni, surah ni, pasal ni, pasal ni, pasal ni. Dia semua i'rab be sebuah qira'ah. Masya-Allah. Ni ayat katanya rajinnya ulama dalam ha nak ambil isi-isi yang ada di dalam qira'ah ni, mari duduk kayai kuam supaya orang-orang boleh ambil faedah dan boleh berilmu banyak. Alhamdulillah. Mari ayat yang kedua, Allah Ta'ala mula selalu dah. Cerita yang menjadi kelakuan manusia yang jahat, yang karuk, iaitunya berzina. Wal'iyazubillah. Allah mula dengan orang perempuan zina. Kalau pasal zina ni, Allah mula orang perempuan. Tapi curi, Allah mula ayat dengan orang lelaki. Wasariqu wasariqatu. Orang lelaki yang yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Tengok, mula dengan lelaki sebab galaknya orang curi ni lelaki dulu. Tapi orang zina ni galaknya orang tino dulu, wita kepada orang jatuh. Nya selok tu, selok ni, wak ga tu, wak ga ni, maka orang jatuh long sane. Maka jadilah zina. Maka Allah mula dengan ayat yang kedua suratul Nur, iaitunya perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Hendaklah kamu, kamu di sini iaitunya pemerintah. Nanti insyaAllah kita akan lebih tahu banyak lagi gapo sakut dengan hukum-hukum ni. Hendaklah kamu, maknanya orang yang menjadi pemerintah kerajaan, sebab ni artinya roteh. Bukan sebab, tak, sebab ngata, sebab tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebab. Masya Allah. Kalau jalan hukum ni sungguh, di atas muka bumi tak ada orang berzina. Sebab apa? Orang zina anak dara lelaki, perempuan, maka dia kena roteh atas belakang dia 100 roteh. Kecek mudah-mudah kecing berok situ dah. Kena boleh 5-10 ya. Kecing cing lalu dah. Sebab apa? Sebab benda ni adalah sebagai jalan hukumi Allah Ta'ala dan memang sakit orang yang kena roteh. Tapi tekah duduk zina tu, dia tak berasa katanya hak dia buat akan menerima akibat yang buruk. Tapi akan sekiranya mana-mana manusia duduk di atas tupuk bombing ni jalan hukum Allah Ta'ala, maka di situ akan selamat dan akan aman sentosa daripada perbuatan jahat ni. Allah Ta'ala rakyat lagi, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Orang ramai-ramai ataupun orang yang nak jalan hukum saat ni, jangan duk berasa kesian nyanyonyo belalah, lepahlah dia. Dia berzina-zina dah. Tak apalah, kita kira kok lain lah. Tak sejalan hukum, rotel-rotel ni sakit. Ha tu, hak tu dah tu. Sebab orang duk jadi suk samran dengan zina yang begitu banyak atas muka bumi. Tak kira orang mengaji, orang tak mengaji, orang kampung, orang bandar, orang apa, zina. Lepas tu, orang yang menikah dah, tak menikah lagi, bertaburi. Nabi pun rakyat di dalam hadis kata, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga bertaburi zina tu jadi benda biasa di atas muka bumi. Pak, ya, Pak, 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 Pak
Ni pas nak ayat lagu mana? Dosa dengan manusia ni kena jalan hukum dia. Dengan Tuhan ni kena tobat. Dengan Tuhan kena tobat. Orang ada besar zina, dia kena tobat lup dia dengan Allah Taala. Lepas tu di mana negara yang tak jalan hukum, hal ni serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Nak kira lagu mana? Sebab benar-benar pasal ini ni, dia sakut di antara hukum Allah dan manusia tu nak pergi jalan hukum tu nak buat lagu mana. Ya kalau bisa, kalau kita bisa pasal mudah-mudah tak? Kita nak pergi jalan hukum Allah Ta'ala di kampung kita, tak boleh. Sekadar kata sekampung kita ni siapa zina, kita nak rotai. Yang ni mati anak orang. Kena gok lah. Ya kena jadi hukum negara. Ada rabrong daripada matra kotmai, banyak rakyat katanya, seluruh negara ni, kalau sekiranya siapa melaku, gotu, goni, gotu, saya misal ada, orang zina, orang curi, orang bunuh orang, orang gotu, wak, goni, semua. Adanya hukum-hukum negara yang sudah pun disetujui oleh parlimen. Iaitunya, rata sepa tu, sudah pun aku katanya benda ni kena jalan. Ha, maka boleh jalan. Kita nak pergi pegang budak zina dua orang mari gang katak atas belakang dia 100 ratus takde katanya kita nak jalan hukum pergi mati anak orang timbulnya form wrong misal. Maka orang yang buat tu salah kalau kira dengan hukum manusia ni. Kalau kira dengan hukum Allah Ta'ala ya molek dah ya jalan hukum Allah Ta'ala yang ada di dalam Quran. Sebab tu nak orang nak buat hukum hudud walaupun usaha setakat mana sekalipun molek hukum hudud dia yang dia buat orang zina hukum lagu tu orang curi hukum lagu tu orang liwat hukum lagu tu liwat pasal main jatah sama jatah learning dunia zaman-zaman learning tengok hai israk seri reng apa paid yang berlainan masya Allah dunia lah ni sudah pun bebas belakor. Jatah nak menikah dengan jatah, tino nak menikah dengan tino, masya Allah, siung dakak rata atas muka dunia. Sebab apa? Sebab tak jalan hukum Allah Ta'ala. Menyebabkan seolah-olah katanya, bui israk seri kepada manusia, lewte kunca liuk, pet dai pet ni. Ini, Noah katanya, rusak habis lah. Peraturan, unai-unai yang ada di dalam Quran, hak tu hai suruh jalan, tapi manusia tak jalan. Maka manusia sendiri kena terima akibat dia. Ponrai manusia sendiri kena terima. Sebab tu timurnya menyakit, gotu menyakit ke ni. Jalan. Masya Allah, ni COVID tak ada habis lagi. Dunia sudah pun tentua belakang. Pakat nak zina, nak sukaria, nak minum arak, nak berjudi, nak duduk. Dalam bar, nak joget, tino jatuh. Masya Allah, bunuh habis. Tak ada air manusia di atas muka bumi. Ha, kita klik semula dah kepada ayat ada masa lagi seminit. Apa? Jangan kesia belah. Jalan hukum, jalan sungguh. Walaupun anak sendiri pun, takdir katanya orang jalan hukum, anak dia sendiri berzina. Dia sendiri kena hukum, kena rotai anak dia. Maka kena pergi mata. Tak boleh godek ke-ho-ho. Kena godek mata tan, berjub. Tengok. Saya tengok dalam YouTube, orang nak tot, hak kena rotai dalam grup. Masya Allah. Ini ayat sikit tak? Walaupun terjemuh ayat ni tak habis dah. Buai punggung dia. Buai seluar lah kecap mudah-mudah. Dia pakai seluar. Buai seluar. Sebab apa? Sebab nak rotel di punggung. Sipi. Masya Allah. Plong pukul. Gerah masuk. Pukul di punggung dia. Orang hok rotel. Yang ambil rotel tu rotel memang tak tahan dah. Bukan besar sangat. Bukan kecil sangat. Lepas tu orang hok rotel pun. Dia jalan hukum. So dia. Pop. Kena sutir. Tubik darah. Orang yang kena rotel, kena tamak tangan, tamak kaki, kena pop Allah, pop Allah. Sepuluh rotel, pah, tubik darah, necek turun. Itu nak ayat katanya, 10 rotel. Matatan, pah apa tah lagi, 100 rotel. Takdir katanya, rotel piak. Orang tu kena 30 penlum. Ha, maka, habis. Nak pergi rotel dia lagi, kau dia penlum tak boleh. Takde katanya dia pergi mati dalam keadaan itu. Ha mati, tak ada apa.
Ini hukum di atas muka dunia yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Tapi manusia boleh katanya kau sekau persencut, kau. Saya tak gitu. Tak jadi hukum Allah di atas muka bumi. Sebab itulah suk samran manusia duk berasa katanya bebas dan boleh buat gitu, boleh buat gini. Sebab tak jadi hukum Allah. Lepas tu, akibat buruk, maka manusia lah akan menerima sendiri. Nak bunuh pun bebas. Minum arak pun bebas. Curi pun bebas. Zina bebas. Plon bebas. Ha tu. Acayakam yang berlaku di atas muka bumi, pucanya tak tatbik, tak amal hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Kita sambung semula, insyaAllah. Boleh jadi ule-ule acak. Nah, awal suratul mu'minun, suratul nur. Mudah-mudahan kita dapat memahami isi-isi kandungannya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.